Ibadah apa yang paling tinggi di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'laha la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa adna, dan yang paling rendah ibadah seseorang itu apa? Imafatul adha 'anit tariq, yaitu apabila ada sesuatu di jalan yang akan mengganggu orang lain, kita angkat dan kita pindahkan, menjadikan orang selamat siapapun yang jalan dari situ. Maka itu adalah ibadah yang paling rendah. Jangan sampai kita berpikir bahwa ibadah sekecil apapun Allah tidak melihat dan tidak membalasnya. Siapapun yang berbuat baik, Allah pasti akan membalasnya sekecil apapun. Dan siapapun yang berbuat yang tidak baik, Allah pasti membalasnya sekecil apapun.